Jet kargo DHL ini tergelincir melampaui batas landasan pacu di Bandara Orio al Serio, Bergamo, Italia. Pesawat kargo ASL Airlines Boeing 737-400 ini disewa oleh perusahaan DHL dan terjepit di sebuah jalan lingkar bandara. Insiden ini terjadi di tengah cuaca buruk di wilayah tersebut. Akibat insiden ini, bandara sempat ditutup selama kurang lebih 2 jam dan kembali beroperasi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini dan 3 awak yang berada di dalam pesawat berhasil menyelamatkan diri.